Halo. Ui, siapa tu? Siapa tu? Oh. Okey, inilah kawan Pilot One. Ha, co-pilot untuk Pilot One. Kami sedang tugas sebenarnya, tapi manakala tak ada masa kita buat video review di dalam bilik hotel ya. Assalamualaikum guys. Anda bersama saya sekali lagi, Pilot One di Pilot One Channel. Okay guys, rasanya dah lama kita tak buat video unboxing drone ni. Okay, untuk kali ni kita nak buat video unboxing drone-drone terbaru di pasaran. Yang pastinya drone-drone ni harga mampu milik guys. Kita semestinya takkan buat video pasal unboxing drone E990 Pro ataupun drone Fio P5 Pro yang mana kita telah buat video unboxing pada sebelumnya. Okay, untuk kali ni kita nak buat video unboxing drone misteri ni guys. Ha ni, baru dihantar kepada Pilot One untuk di unboxing. Okey, nak tahu drone apa? Jom kita saksikan video ini. Untuk itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share supaya anda tak terlepas notifikasi seterusnya. Okey guys, untuk drone kali ini Pilot One dapatkan daripada Shopee guys. Di tepi ni. Ini dia. Kita punya seller, Fio Concept guys. Okey, anda boleh lihat dekat sini dia punya produk-produk jualan drone dia. Macam-macam jenis drone ada, anda boleh pilih. Dan Pilot One dapatkan daripada ni pada harga yang berpatutan lah. Harga drone mampu milik. Tanpa membuang masa, jom kita unboxing drone ni. Jom, let's go. Okey, kita buka je packaging ni. Koyak dia macam tu. Wow. Ini dia guys. Okey, kita dapat daripada drone ni daripada Fio Concept, salah satu orang kata seller yang ada di Shopee ni. Okey, baik kita buka apa yang ada dalam ni. Kita akan dapat briefcase macam ni lah. Bag. Bag. Wah, cantik guys. Cantik nampak. Macam tu. Okey, inilah yang kita dapat daripada Fio Concept ni. Dia buatkan bubble wrap lagi guys. Wow, mantap ni, mantap ni. Okey, macam biasa untuk drone-drone budget, kita akan dapat apa dia punya briefcase macam ni lah guys. Okey, kita buka dunia ni. Okey, inilah kita punya orang kata briefcase untuk kita punya Fio Concept punya drone. Dan kita punya ni hero ada dalam ni guys, kita tak buka lagi. Okey, jom kita tengok. Adakah bentuk dia sama macam drone ni ataupun macam drone apa E990 Pro ni ataupun berlainan. Okey, jom kita tengok apakah drone yang orang kata istimewa sangat yang telah dihantar oleh Fio Concept. Okey guys, jom kita buka, kita tengok apa yang ada dalam apa pack ni yang telah dihantar. Dan okey, ada bubble wrap guys. Ada bubble wrap. Dan akhirnya inilah kita punya hero guys. Wow, mantap tu. Okey guys, inilah dia Fio P7 Pro ataupun P7 Pro guys. Untuk kali ni drone ni didatangkan bersama dengan ni sensor anti langgar ataupun obstacle avoidance 4 arah. Wow, mantap. Dia didatangkan dengan ni beberapa aksesori, antaranya adalah kabel charger guys, kabel charger dan juga propeller tambahan, propeller guard dan juga ini yang paling best. Ini yang paling best guys. Ini dia. Pemutar screwdriver. Screwdriver guys, untuk kita buka dia punya apa kata propeller ni adalah antara aksesori yang anda akan dapat. Charger, propeller dan juga propeller guard. Okey, seterusnya barang yang ada dalam ni adalah okey, kita akan dapat satu RC ataupun remote kawalan. Ni dia remote control untuk Fio P7 Pro. Alamak, eh, sama lah guys. Sama macam Fio P5 Pro guys. Kurang lah guys, sama lah. Kalau macam tu, ini adalah versi update daripada versi sebelumnya. Okey, kita ada Fio P5 Pro kat situ dan di sini kita ada Fio P7 Pro. Sama, memang sama guys. Cuma versi ni nampak lebih cantik lagi guys. Okey, baik. Ini adalah kita punya Fio P7 Pro punya remote. Apa yang lebih menarik guys untuk drone jenis Fio P7 Pro kali ni? Okey, kalau untuk Fio P5 Pro sebenarnya ini didatangkan dengan 3 obstacle avoidance. Untuk Fio P7 Pro ni. Okey, pada drone ni sendiri kita dapat lihat dia tulis tu. Wow, 4 side avoidance, maknanya menggunakan 4 sensor untuk kiri, kanan, depan, belakang. Kalau tengok bentuk dia daripada belakang ni apa semua memang, dan juga depan ni memang nampak cantik guys.
cantik. Oi, daripada depan ni kalau kita tengok sekali imbas dah macam Mavic 3 dah. Kita tengok dia punya kamera dia, konon-kononnya lah. Ha, kita tengok kamera dia macam ni, dia punya design. Okey, dan ini dia punya bahagian depan. Nampak dia punya design depan dia. Okey, baik, macam tu. Ha, macam Mavic 3 dah. Cuma besi murah, lebih kurang macam tu lah. Dan untuk apa drone ni sendiri, dia menggunakan dua kamera. Satu di kamera di depan, 4K katanya, dan satu lagi kamera di bawah, guys. Macam ni, dia ada dua kamera. Okey, seterusnya kita try buka tengok kedudukan dia punya arm ataupun dia punya kedudukan propeller dia macam mana. Okey, kita buka macam ni. Okey, guys. Macam ni lah bentuk dia. Okay, bila kita buka, inilah dia punya rupa bentuk drone kita, Vio P7 Pro daripada Vio Concept. Kalau anda dapat lihat kat sini, dia punya kat body ni dia tulis P7 Pro Max. Masih menggunakan kipas jenis biasa, bukan jenis brushless. Dan mempunyai bahagian sensor avoidance kat sini, 4 sensor avoidance. Di bahagian depan menggunakan kamera yang boleh dilaras tapi secara manual saja, katanya 4K. Dan di bawah mempunyai satu lagi kamera. Seterusnya kita tengok dia punya design untuk Vio P7 Pro ni. Kalau kita tengok daripada depan, kiri, kanan dan juga belakang, design dia memang nampak menarik, guys. Menarik untuk sebuah drone murah yang berharga bawah 100, guys, untuk satu bateri. Okey, seterusnya kita tengok bahagian bateri dia, guys. Bateri dia. Oh, daripada bawah ni. Buka di bahagian bawah ni, guys. Okey, tarik. Okey, inilah bateri untuk Vio P7 Pro. Lebih kurang sama. Sama betul lah. Kita tengok, kita cek tengok untuk yang Vio P5 Pro, adakah sama atau macam mana? Rasanya sama lah. Okey, kalau anda dapat lihat kat sini, okey, ini adalah bateri Vio P5 Pro dan di sini adalah Vio P7 Pro. Sama lah, guys. Kedudukan dia, bentuk dia. Okey, charger dia. Sama, memang sama. Untuk kepastian, kita jom kita tengok bateri Vio P7 Pro dan juga bateri Vio P5 Pro, adakah boleh masuk dekat kita punya drone ni. Okay, kita gunakan ni bateri asal dia, Vio P7 Pro. Okey, kita masukkan ke dalam kita punya ni drone ni. Masukkan itu, tolak saja. Okey, tekan on. Okey, kalau on jadi macam ni, guys, dia akan keluar lampu. Wah, ini adalah bateri dia sendiri, Vio P7 Pro. Okey, dan ni adalah bateri Vio P5 Pro. Kita cuba masuk ke dalam kita punya ni. Okey, masuk itu dan kita cuba on. Okey, 1, 2. Adakah ada? Boleh, guys. Boleh sangat. Bateri Vio P5 Pro ni boleh masuk ke Vio P7 Pro ni. Maknanya drone ni boleh berfungsi dengan bateri Vio P5 Pro. Okey, seperti yang Pilot One cakap tadi, bateri dia adalah sama dengan Vio P5 Pro dan anda charge dia menggunakan micro USB saja, guys. Charger jenis micro USB. Anda boleh guna charger handphone anda untuk charge bateri tersebut. Untuk sebuah drone budget ataupun drone murah, okey, dia punya flight time dia adalah sekitar 8 sehingga 10 minit. Tapi pada dalam kertas dia tulis tu 15 minit lah. Okey, itu adalah jika dia hover setempat. Tapi jika anda main melawan angin apa semua dan juga keadaan angin agak kuat, mungkin akan anda akan dapat kurang daripada jumlah masa flight time yang telah diberikan di atas kertas. Okey, guys, tadi kita dah tengok dia punya aircraft dan juga dia punya bateri apa semua dan dia punya fungsi-fungsi aircraft tu sendiri. Seterusnya kita akan tengok ini dia, dia punya remote control ataupun dia punya RC. Anda dapat lihat kat sini dia ada antena. Yang macam ni. Nampak tak? Ini adalah sekadar kosmetik saja. Dia tak ada fungsi pun. Sebab untuk sebuah drone murah, dia tak ada apa-apa wayar di dalam ni, nampak. Memang kosong, guys. Memang kosong. Dan ini adalah bahagian controller untuk take off dan juga landing kita punya drone. Okey, ini kalau kita tolak ke kiri, drone kita akan berpusing ke kiri macam tu. Dan jika tolak ke kanan, drone kita daripada tegak, dia akan pusing ke kanan. Okey, dan di sebelah kiri kita ada button untuk take off ataupun landing kat sini. Dan di sini kita ada button, iaitu button untuk headless mode. Maknanya kita boleh kontrol ikut suka, tak ada masalah. Dan 4 button di sebelah ini adalah button untuk kita trim kedudukan drone. Jika drone kita lari ke kiri, kita boleh tolak tekan button ke kanan ni. Kita boleh trim dah 1 atau 2 kali. Seterusnya di bahagian ni kita adalah, ini adalah button untuk kita on kita punya sensor untuk obstacle avoidance, guys. Okey, ini dia button dia.
untuk sensor obstacle avoidance. Maknanya kita on ni, kita punya drone akan onkan dia punya infrared punya obstacle avoidance. Seterusnya kat sini kita ada button power on off kat sini. Dan di sini adalah button untuk pergerakan drone. Tolak ke depan, drone kita akan maju ke depan. Tolak ke belakang, drone kita akan maju berundur ke belakang. Tolak ke kanan, dia akan bergerak daripada sini statik ke kanan macam tu. Dan jika tolak ke kiri, dia akan berada statik ke kiri macam tu. Untuk sebuah drone murah, material yang digunakan adalah plastik, guys. Okay, RC dia daripada plastik dan juga drone itu sendiri daripada plastik. Maknanya semua benda-benda ni daripada komponen yang murah lah, harga mampu milik. Okey, kalau kita buka macam ni, kita boleh letak kita punya phone untuk kita punya FPV. Nampak? Kedudukan dia. Dia letak phone kat kawasan ni. Okey, baik. Seterusnya, okey, kita bahagian atas kita ada button ni. Sebelah kiri ni adalah button untuk kita punya mode tukar kelajuan daripada 1, 2, 3. Dan di sebelah kanan ni kita ada mode untuk kita buat acrobatic ataupun flip kita punya drone. Tekan sekali dan tolak saja kita punya button ni ke depan atau ke belakang, drone kita akan flip. Macam tu dia boleh buat acrobatic, guys. Okey, inilah dia kita punya Vio P7 Pro punya remote. Okey, dan di bahagian belakang macam kita dapat lihat kat sini, kita punya okey, ini adalah kedudukan bateri kena beli asing lah, saiz AA, guys. 3 biji. Belum anda boleh terbangkan anda punya drone, anda pun perlu download satu lagi app, iaitu app ni RC FPV di Play Store anda. Okey, app ni akan berhubung dengan kita punya drone melalui sambungan Wi-Fi, guys. Macam tu, apa pun kita agreekan saja lepas anda download. Okey, lepas anda dah download app ni, anda onkan anda punya drone dan kemudian anda akan linkkan ataupun bindingkan anda punya drone dan juga anda punya handphone melalui sambungan Wi-Fi. Okey, guys, tanpa membuang masa, jom kita setting kita punya drone untuk sesi penerbangan yang pertama. Okey, jom. Mula-mula kita akan masukkan kita punya bateri dulu dekat kita dan masukkan satu lagi, kita tengok adakah dia berfungsi atau tidak. Okey, dah masuk, kita tutupkan kembali dia punya cover bateri belakang ni untuk kita punya remote. Okey, mudah saja, guys. Cukup mudah, kita try tengok on adakah menyala atau tak. Okey, tu dia dah bunyi titik. Sekarang kita akan buat connection dengan kita punya drone. Sekarang kita akan masukkan bateri pada kita punya Vio P7 Pro. Okey, kita akan masukkan bateri dia. Ke sini mudah saja, guys. Tolak saja yang tu, tolak ke dalam itu dan kita onkan kita punya aircraft ke atas ni. Atas ni dia ada butang on kat situ. Kita tekan saja. 1 2. Kita tahan. Dan kita nampak ini dia drone kita. Nampaknya dah dapat signal daripada kita punya apa? Remote control. Okey, untuk binding dia mudah saja, guys. Kita hanya tolak butang sebelah kiri, joystick sebelah kiri ke atas dan ke bawah sekali. Nampak? Sekarang ni kita punya remote dah antara drone dengan ni dah binding dan seterusnya tekan bawah tolak keluar. Okey, itu. Nampak? Sekarang ni kita punya drone dah ready untuk take off. Seterusnya kita akan search kita punya apa? Drone kita punya untuk buat connection kepada FPV, guys. Kita tengok sama ada drone kita dapat dia punya image transmission daripada kita punya ni. Kita akan search dia punya Wi-Fi ni, kita tengok. Okey, kat sini. Alright. Okey, kita dah keluar lah Wi-Fi WH4K. Lepas tu dia punya nombor siri lah, kita just connect saja macam ni. Sebab dia open network, nampak dia dah connect. Dan seterusnya anda tekan back saja. Lepas tu masukkan kepada RC FPV ni, buka. Okey, dia akan keluar macam ni, guys. Okey, tekan start saja. Tengok adakah kita punya drone ada dapat kita punya apa? Feedback. Okey, guys. Ini dia. Kita dah dapat dia punya apa? Itu dia. Dia punya FPV kamera kita 4K katanya. Dan beginilah rupa bentuknya bila anda dah buat penyambungan dengan kita punya drone apa semua. Kedudukan kita punya remote control dan juga kita punya screen untuk FPV lah. Okey, guys, kita ada kita punya drone dekat sini, Vio P7 Pro. Dan di belakang ni kita ada Vio P5 Pro dengan 3 obstacle avoidant. Untuk drone terbaru ni didatangkan dengan 4 obstacle avoidant. Dan di sana kita ada kita punya drone E99 Pro. Okey, kita akan cuba drone terbangkan drone kita ni di dalam kawasan ni. Tempat penginapan, hotel, bilik hotel Pilot One. Kita akan terbangkan di kawasan ni. Halo? Wish, apa tu? Siapa tu? Okey, inilah kawan Pilot One. Co-pilot untuk Pilot One. Kami sedang bertugas sebenarnya. Tapi manakah tak ada masa, kita buat video review di dalam bilik hotel ya. Untuk first flight, kita akan pasangkan kita punya apa, propeller guard untuk kita punya drone. Sebab kita tak tahu apa nak jadi. Jadi, kita untuk safety precaution ataupun langkah-langkah pencegahan ataupun keselamatan, kita gunakan propeller guard lah.
Okay guys, sekarang saat penentuan kita akan cuba terbangkan kita punya drone dia. Kita punya drone Vio P7 Pro. Okay, kita tengok macam mana dia terbang. Adakah dia okay atau tak? Okay, jom kita tengok. Okay guys, sekarang kita punya drone dah standby kat bawah tu untuk terbang. Okay, macam biasa kita akan masuk ke dalam dia punya apps. Masukkan saja. Kita dah melakukan connection. Okay, kita dapat dia punya feed kat situ. Okay, kita akan cuba terbangkan. Kita tengok macam mana kat dalam drone kita. Adakah okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, anda dengar bunyi kipas. Okay, nampak? Wow. Wow, mantap guys, mantap. Static di situ, hampir-hampir static. Okay, cuma perlukan trim saja sikit. Okay, trim saja. Memandangkan dia dekat itu, trim sikit. Okay, untuk drone ni kita cuba try tengok. Adakah dia mengikut arahan? Kanan. Okay, kiri. Kanan. Kiri. Okay, baik. Belakang macam tu. Oh, so far agak mudah untuk dikontrol guys. Agak mudah untuk dikontrol. Untuk Vio P7 Pro ni, nampak? Depan, belakang, depan, okey belakang. Ui, mudah guys, mudah. Memang mudah dan juga boleh dikatakan agak stabil di situ. Okey, nampaknya indicator bateri pun hampir menyala. Nampaknya bateri ni pun macam dah tak berapa nak cukup kan, sebab tak pernah charge. Kita guna bateri yang sedia ada ya. Okey, nampak apa yang Pilot One boleh katakan, drone ni agak stabil untuk bermain indoor, nampak? Jadi kontrol depan, belakang, okey. Nampak dekat je dengan kita punya apa? Ni kamera. Mudah sangat guys. Okey, itu adalah signal untuk bateri low. Vio P5 Pro. Vio P7 Pro, nampak tak? Tu, mudah saja. Kita tak boleh nak onkan lagi kita punya obstacle avoidance tu. Memandangkan tempat ni agak sempit, jadi kita guna biasa terbang biasa-biasa je lah. Okey. Untuk fit anda boleh tengoklah dengan fit daripada orang kata drone ni. Okey. Apa? Ini dia. Kita tengok pada lampu. Okey, inilah konon-kononnya fit daripada drone 4K video. Dan inilah dia punya rupa fit dia untuk malam. Kamera dia. Kalau anda dapat lihat. Okey, baik. Okey. Sebenarnya drone ni agak mudah untuk dikendalikan kalau anda dah biasa. Okey, nampak? Di atas dia ada sensor kan? Ya, ada sensor. Okey, kita kontrol dia. Kontrol dia saja. Okey. Nampak? Swim. Sampailah dia stabil. Okey. Oh, nampaknya dia nak landing guys. Bateri dah low tu. Tolak naik atas pun dia dah tak berapa nak apa. Tak berapa nak okey sebabnya bateri dia dah memang dah nak low. Okey, nampak kedudukan drone ya. Macam ni. Okey, kita okey, itu dia. Itu dia. Okey, dia landing. Okey, landing. Bateri nak low, kita landing lah. Okey, sekarang ni itulah apa kita punya Vio P7 Pro punya drone. Okey. Okey, untuk video selanjutnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni dulu. Kita akan buat lagi eksperimen untuk Vio P7 Pro ni. Okey, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.